Warga mengikuti ajang Elran 2024 Bandung melonjak dibanding gelaran tahun sebelumnya. Bahkan sejumlah artis ibu kota ini mulai dari Razer Patricia hingga Denny Cagur turut memeriahkan acara ini. Gelaran event Elran 2024 Bandung sukses menyedot antusiasme dari para peserta dan warga Kota Kembang Bandung. Tak hanya peserta dari Kota Bandung, peserta dari luar kota termasuk Jakarta juga ikut ambil bagian. Bahkan sejumlah selebriti tanah air juga ikut memeriahkan acara. Komedian Denny Cagur bahkan mengajak keluarganya ikut lari bersama warga. Denny bahkan mengaku telah mengikuti ajang ini sejak tahun lalu. Ya, ini adalah event Elran yang kedua. Kita ikut yang pertama ikut, yang kedua ikut. Yang ketiga katanya akan dilaksanakan lebih besar lagi. Bocoran aja katanya akan di Gedung Sate. Gitu. Wow. Semoga yang ikut juga lebih banyak seperti hari ini. Hari ini aja 1000 pelari. Semoga di tahun depan akan lebih meriah dan lebih seru lagi konsepnya. Selebran sekaligus brand ambassador Elran 2024 Bandung, Razer Patricia juga turut memeriahkan acara. Ia membutuhkan waktu 40 menit untuk mencapai garis finish. Saking puasnya, Razer bahkan siap mengikuti lagi event Elran di tahun depan. Hari ini acaranya yang pasti seru banget ya, terus juga tadi sempat lewatin rute Braga, itu baru pertama kali sih aku ngelewatin kayak semacam kota-kota kuno gitu ya di Braga ya. Terus juga jalanannya juga steril, udah gitu juga jalannya ditutup, setiap 2 kilo juga water stationnya juga disediain, udah gitu juga disediain tempat-tempat sampah, pokoknya the best banget deh untuk event kali ini gitu. Dengan mengusung tema Heritage Modern, Elran 2024 Bandung ingin menunjukkan kawasan bersejarah yang menjadi ikon kota Bandung. Jumlah peserta Elran tahun ini mencapai 750 orang, meningkat 2 kali lipat dari gelaran tahun lalu. Selain berolahraga, para peserta Elran 2024 Bandung juga berkesempatan mendapatkan grand prize berupa 2 sepeda motor, uang tunai sebesar Rp16 juta, 30 voucher menginap di El Hotel, puluhan alat elektronik, serta voucher Intibios. Andre Hosana, Amin Subarka, VTV, Bandung, Jawa Barat.